Video viral ambulans yang dihadang mobil Avanza di Jakarta pada Sabtu 2 Oktober 2021 malam ternyata membawa pasien kritis. Ambulans pun diketahui menyalakan sirine saat melaju di jalan tersebut. Mobil ambulans yang melaju dari arah Pasar Rebo diketahui dihadang oleh mobil Avanza berplat B1906EKL diduga lantaran ambulans diketahui melaju melawan arah. Dilansir Tribun Jakarta.com, kejadian berawal saat sebuah ambulans melaju melawan arah karena jalanan macet, sementara jalur berlawanan terlihat sepi. Dengan menyalakan sirine ambulans, akhirnya mobil pun melawan arus. Tiba-tiba ambulans yang membawa pasien kritis ini dihadang oleh sebuah mobil Avanza dengan plat nomor B1906EKL. Akibatnya ambulans pun berhenti di depan mobil tersebut. Bahkan pengemudi ambulans hingga turun mobil untuk meminta pengemudi Avanza tak menghalangi jalannya. Tampak emosi, pengemudi Avanza pun membuka kaca mobil sambil memaki sang sopir ambulans. Video tersebut akhirnya viral di media sosial. Perwira Piket Satlantas Jakarta Timur, Ibda Nur Hidayat, menanggapi video yang beredar tersebut. Hingga kini pihak kepolisian belum mendapatkan laporan atas kejadian yang ada. Ia menuturkan bahwa dalam keadaan normal, kendaraan memang dilarang melakukan hal tersebut. Namun dalam kondisi tertentu, lawan arah dibenarkan. Ia pun tak lupa untuk menghimbau masyarakat agar tetap berkendara dengan tertib dan sesuai aturan yang ada. Demikianlah informasi dari Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.